Salam bahagia, ketemu dengan Sari Musdar, Life Coach menggunakan PACE, ditulis BAZI, bagian dari Metafisika Cina. Kali ini saya mau membahas tentang relationship, terutama untuk yang sudah menikah. Kelihatannya zaman sekarang itu banyak terjadi perselingkuhan karena lebih banyak orang yang share, ya kalau di Twitter apalagi, yang spill the tea tentang perselingkuhan. Apakah benar begitu? Dan sekarang ini kita sering dengar kata pelakor seolah-olah orang yang menikah jadi takut dengan sosok pelakor, ya. Jadi kayak yang menikah jadi takut sama orang-orang yang belum menikah, seperti itu. Bukannya takut sih ya, kayak was-was suaminya akan direbut. Padahal sih sebenarnya nggak seperti itu ya. Kalau sudah paham bahwa setiap orang punya jodoh yang sama, yang single nggak akan merebut suami orang, seperti itu. Nah, sekarang saya mau membahas aja sih apa cara untuk berdasarkan PACE ya, karena saya belum pengalaman juga. Tentu saya akan memberikan tips berdasarkan PACE dan metafisika Cina lainnya. Jadi ada beberapa tips, mungkin ada 5 tips supaya pernikahan bisa langgeng. Yang pertama, sebaiknya sebelum menikah sudah melihat PACE profiling calon suami atau calon istri, terutama perempuan ya, karena perempuan lebih membutuhkan perlindungan. Jadi sebaiknya sebelum menikah sudah melihat PACE profiling calon suaminya. Tujuannya bukan untuk melihat kelemahan atau keburukan dari calon pasangan, tapi untuk bisa menerima apa adanya. Kalau sudah tahu sisi kelebihan, kekuatan ya, kelemahan, kekurangan, bisa menerima suami apa adanya dan bisa lebih mengencourage, mendorong, mensupport suami supaya bisa sukses ya. Yang kedua adalah setelah sudah yakin menerima jodohnya, lalu mencari tanggal yang menguntungkan. Setiap tanggal tentu bagus ya, tapi kalau berdasarkan Tongsu, setiap tanggal itu menguntungkan untuk kegiatan tertentu. Jadi kita gunakan tanggal yang tepat dan tanggal yang menguntungkan untuk kegiatan menikah. Kalau sudah, itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga, setelah menikah, jangan sampai pasangan suami istri tidur ya, kamar tidurnya di sektor yang tahun tersebut adalah sektor yang bikin berantem, berargumentasi. Mungkin kalau masih baru nikah masih bagus-bagusnya hubungan gitu ya, tapi kalau sudah agak lama mungkin ada masalah kurang baik sedikit, sudah langsung berantem gitu ya. Kalau bisa pasangan suami istri jangan tidur, terutama di sektor yang paling merugikan ataupun sektor yang membuat berantem, berargumentasi. Yang keempat adalah tentunya kalau suami istri harus menjaga keharmonisan hubungan tetap mesra ya. Kalau di PACE itu setiap tahun ada tahap dalam hubungan, ada 12 tahap dalam hubungan, dari tahap dari diri sendiri, solitude, perkenalan dan lain-lain. Ada juga tahap untuk merawat, membangun, merawat, memperbaiki dan lain-lain ya. Kita mesti lihat tahun ini ada di dekade, di tahap yang mana dalam hubungan, apa yang harus dilakukan untuk antisipasi dan lain-lain. Jangan lupa yang kelima adalah melakukan love activation, yaitu menaruh beberapa elemen ya, seperti rose quartz, loro blonyo yang orang Jawa pasti tahu, orang Chinese mandarin duck sepasang dua-duanya, dan juga bunga segar warna merah, orange, pink dan ungu. Itu tadi beberapa tips untuk pasangan yang sudah menikah. Semoga hubungannya jadi langgeng. Kenapa saya konsul dengan masalah keluarga? Karena setiap kalah di dunia ini awalnya adalah dari tahap keluarga. Ya, kalau keluarganya bagus, harmoni, orang tuanya mendidik dan memberikan cita kasih yang pas, maka akan melahirkan anak-anak yang sukses dan bahagia, yang tidak bikin masalah saat di luar rumah.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow IG saya Sari Musdar dan juga YouTube saya Empa Story. I'm sending love and light.